Halo, selamat pagi semuanya. Kita mau balikin formulir PAUD-nya Taya Gania. Are you ready? Iya. Yes, let's go. Gue milih buat Tara itu sekolah di dekat rumah aja. Ini actually cuman ada di belakang rumah aja. Namanya TKA Syukuria. Nih, dia tuh ada dua cabang di Jagakarsa, di Jalan Jeruk sama di Jalan Gintung. Nah, gue tuh di Jalan Gintung ini. Dia tuh RA sih. RA itu apa? Rahdatul Atfal ya. Nah, itu. Ini undernya Kementerian Agama. Itu, guys. Mau balikin formulir dan apa terus lagi? Kita sekolah bulan Juli. Yay. Ayo turun. Mau balikin formulir aja pakai bawa tas. Oke. Ayo maju. Tara, I belum mandi udah ke mall, I. Ade udah mandi nih. Ya, udah ganteng. Hihi. Mall masih sepi banget. Amin satu takbiran, guys. Ke mall nyari sarapan buat kakak. Nyari sarapan? Iya. Yay. Jadi, guys, ini abis dari sekolahnya Tara, kita belum mandi. Kecuali adek, kita makan di Ayon Tanjung Barat. Masih sepi banget. Soalnya yang nggak puasa kan aku sama gue sama Tara kan nggak puasa. Jadi makan di sini. Puasa tapi makan. Jadi itu tadi. Jadi RA, TK sama PAUD itu beda ya. Jadi kalau RA itu sebenarnya setara sama TK. Tapi kalau RA itu undernya Kementerian Agama, kalau nggak salah ya kata kepala sekolahnya kayak gitu. Nah terus kalau TK itu undernya Kemendikbud kayak gitu. Nah PAUD itu kalau ini PAUD-nya PAUD Islam. Nah Tara ini karena dia masih under 4 tahun, jadi dia masuknya ke PAUD. Sebenarnya sih ada beberapa sekolah sih yang nerima sih kalau dia langsung TK tuh nggak apa-apa. Cuman gue pikir-pikir ya nanti juga SD-nya harus 7 tahun kan, jadi kayak ya udahlah masuk PAUD dulu aja biar pas nanti pas dia mau SD dia pas 7 tahun gitu kan. PAUD-nya 1 tahun, TKA-nya 1 tahun, TKB-nya 1 tahun, terus baru nanti langsung masuk SD gitu. Ya bismillah aja semoga ini cocok di PAUD Asyukuria ini. Itu benar-benar di belakang rumah gue banget. Jadi kayaknya enak gitu kalau misalnya buat nganter-nganterin dia, kan ada adeknya juga kan, jadi biar fleksibel gitu. Kalau misalnya harus pakai mobil jauh kan jadi kayak agak sulit gitu ya, Bun. Jadi ya udah, itu kalau jadi mungkin kurikulumnya pun beda. Jadi ini juga ada kata kepala sekolahnya itu setiap hari Jumat itu dia wajib ada sholat bersama, terus kayak pembacaan hadis, pembacaan surat-surat itu tuh diwajibkan gitu loh di sini. Jadi ya mungkin bagus kali ya untuk apa pendidikan dasar anak gitu kan. Semoga aja Tara cocok. Belajar ditinggal sendiri main suci tren sama temennya. Dadah sama temennya Tara ya.